Salam sejahtera dan selamat malam. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas para hadirin pada malam hari ini, yang dari jauh, dekat, dan kita mempersatukan pikiran dan pendengaran kita. Dan pada saat ini juga kita bersama untuk menduka minda kita, dan supaya kita akan dibangunkan. Yang maha berhormat, yaitu Naib Presiden PAS Datuk Basis Umar, yang berhormat yaitu Jimmy Wong Dabs Tawau, yang bahagia Tuan Haji Ahmad, itu yang dipertuan PAS Tawau, yang berbahagia pada malam hari ini, yang dah hormat. Kerana sebenarnya saya pertama kali untuk menceburkan diri dan bidang suasana yang sangat riang ini. Saya percaya ini adalah langkah permulaan. Tetapi walaupun saya katakan langkah permulaan, tetapi seterusnya tugas kita belum selesai. Pada malam hari ini saya akan menerangkan sedikit kenapa dan mengapa DAP ada di Murutai. Saya akan membuka minda dan mempunyai satu tarikan sehingga orang-orang Iban di kampung Murutai tidak pernah di dalam sejarah untuk mengkhianati kerjaan. Kami sangat setia. Bahkan saya salah seorang yang pertama kali orang Iban atau orang Kristen yang memasuki Omno bersama Yang Mahberhormat Datuk Gapur. Tetapi apabila saya merasa yang begitu tidak pernah terlintas dalam pemikiran manusia, mengapa terjadi penindisan, penghinaan terhadap masyarakat petani di luar Padang. Saya salah seorang suku kaum Iban, 478 orang mempunyai kebun 15 ekar seorang, yang baru-baru tadi dimusnahkan pokok-pokok durian yang sudah 32 tahun lamanya. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya menerangkan bermasalah yang apa dihadapi oleh saya. Tetapi sebenarnya tidak. Saya adalah, kalau ikut suakan, saya jumpa suakan di Kuala Lumpur, saya adalah orang yang ke-30. Dan saudara saya daripada Cendramata yang ke-31. Sama masalah yang apa yang kami alami, kebun dan tanah disuruh dan sebagainya. 31 itu tidak pernah diselesaikan oleh masalah kami oleh kerajaan Barisan Nasional, yaitu UMNO. Baru-baru tadi juga saudara kita di Pitas sama juga diambil, bermana ada 32 bermasalah di Sabah ini, sama seperti itu. Tidak diambil peduli oleh kerjaan Sabah, dipimpin oleh Barisan Nasional UMNO. Apakah kita masih lagi memerlukan UMNO di Sabah? Jawabnya tidak. Saudara, sebentar tadi saya ada di Murutai, ditanya oleh kepala kampung, adakah kau diundang oleh Pak Nyukmin?
wakil rakyat kami, berarti dia kena tersenarai empat nama yang tidak boleh dapat wang insan. Mungkin mereka nampak di depan rumah saya ada terdiri dua bulan roket. Saya bilang tidak apa. Kalau dikasih 200 wang insan pada malam ini karena dia di sana. Tempat orang berceramah malam ini adalah di dekat rumah saya. Di depan rumah saya. Ada dua hari kita sedang mau terbang. Sedang mau mencubu. Di mana kota-kota ONO yang ada di Merutai selama ini yang sangat kuat. Sekarang kami sudah tahu, sudah rapuh. Pada malam ini, saudara, saya percaya. Saya hanya bukan melaungkan di sini saja. Saya juga mencatat sejarah. Pertama, sejarah yang membijak di Plemen, di Kuala Lumpur, orang itu adalah orang-orang Penang dari Sarawak. Yang kedua adalah orang-orang asli. Dan ketiga, orang-orang dari Sabah, Tawau, yang membuat laporan mengantar memorandum kepada Perdana Menteri. Pada malam ini saya berjanji, kalau tidak ada jawaban apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tertentu seperti yang kami jumpa di sana adalah Tan Sri Pendekar Amin Mulia, adalah orang Sabah. Kedua, kami berjumpa, sepatutnya kami jumpa Datuk Najib. Tetapi dia pergi ke Amerika. Tetapi Datuk Sri Nazri Aziz yang menerima kami. Dia berjanji dia akan datang dalam bulan 5 ini di Tawau untuk melihat pokok-pokok sawit kami, pokok-pokok durian kami, dan rumah-rumah kami yang ditolak, dilandau, dan dicenderamata. Kalaulah sekiranya Datuk Seri Nazri Aziz ini tidak datang ke Tawau dalam masa beberapa hari ini lagi, saya berani memutarkan di dalam newskit paper atau di surat kabar, ini adalah pemimpin pembohong. Berjanji kepada rakyat di Plemen, kami orang kampung menggunakan uang ringgit kami sendiri untuk mengantar suara kami di sana. Kalau hanya dibiarkan seperti itu, apatah lagi kita memperdulikan kerjaan yang seperti ini, yang tidak membolehkan membela ataupun boleh membetulkan masyarakat di luar bandar. Mesti tidak. Ini penipu, pembohong. Kalau saya membohong boleh, karena saya bukan terhormat. Kadang-kadang juga saya membohong istri saya. Kenapa lemak pulang bawah, pancut? Itu boleh, tetapi sunat. Tetapi orang besar yang seperti ini tidak boleh membohong rakyatnya, karena mereka adalah satu pimpinan yang kita hargai selama ini. Betul ke tidak, tuan-tuan? Saya hanya menunggu berapa hari saja lagi. Dia kata, tunggu saya di lapangan terbang. Saya tidak ada mesin di sana. Tidak apa, saya punya ada satu Hilux, kau boleh pakai, saya antar ke sana. Saya dengar kata-kata ini memang kembang bulu rumah saya. Karena seorang menteri boleh naik Hilux. Aku tunggu sekarang. Jangan-jangan mimpi tidak menjadi. Tetapi tidak apa.
Karena sini tidak batas sebenarnya, kalau bicara ini saya boleh berlarut lama. Karena